dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Maka pada tanggal 26 Agustus 2023, warga Balong Trunu RT2 RW9 merayakan Dirgahayu dengan mengadakan jalan sehat dan hiburan seperti orkes organ tunggal yang dihadiri juga oleh Lurah Trunu dan petinggi lainnya. Momen itu diramaikan dengan beberapa acara, misalkan ada lagu dan juga pembagian hadiah lomba dan beberapa mata acara lainnya yang membawa semarak dan antusiasme kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Di samping itu, warga diberikan pemahaman tentang bernegara dan juga makna merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia melalui sambutan-sambutan, misalkan wakil bupati dan pejabat lainnya. Sebagai warga negara yang baik, seluruh kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para pemirsa sekalian, mari sama-sama kita mengikuti acara selanjutnya hingga selesai. Kami dari Taman Bahagia akan memulai acara-acara pagi ini. Untuk acara langsung saja, untuk acara pertama adalah acara kedua sambutan, kemudian acara ketiga pemberian. Maka untuk acara pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah bagi beragama Islam. Kita bersiapkan dengan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi ini thank you.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya hormati dan saya sampaikan dalam penanggara tahunnya di Satrio. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, atas kabarnya dan ucapnya, kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan siap melihat, dalam rangka mengikuti jalan sehat, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Truno dan Bapak Camat Klaten Selatan dan beserta panitia Jalan Sehat Dukuh Balong. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semuanya. Kami perwakilan dari panitia pemungutan suara Desa Truno ingin sedikit memberikan sosialisasi. Sebelumnya kami ingin bertanya apa Bapak Ibu semuanya di rumahnya pernah dikunjungi petugas pemilu? Sudah dikunjungi petugas pemilu semuanya? Rumahnya sudah ditempelin kertas warna coklat? Baik, kalau semuanya sudah ditempelin, satu hal yang ingin kami sampaikan, jangan lupa nanti tanggal 14 Februari yang hadir pada pagi ini.
kami atas nama pemerintah desa yang bernama, mari kita tidak lupa selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa pagi ini kita bisa hadir untuk memeriahkan UPI yang telah diselenggarakan, juga memperingati hari jadi kemarin 119.